Ini habis saya sirami tadi, teman-teman. Ini saya pilih yang tua-tua ya. Kabar semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Yuli Japung, masak-masak lagi teman-teman. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, di sini Yuli Japung mau masak yang sangat simple, tidak perlu pakai ulek, tidak perlu yang aneh-aneh. Semuanya itu bumbunya serba diiris ya teman-teman ya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung dan selalu mensupport semua video saya. Dan akhirnya video saya, channel saya sudah dimonetize dan saya sudah join menjadi YouTube partner. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah selalu setia dengan YouTube channel Yuli Japung. Dan jangan di skip-skip, sekarang ikuti resep saya, resep yang sangat simple, tidak perlu diulek, tidak ribet teman-teman ya. Dan ini dia, saya mau masak kacang panjang dari kebun saya, tempe buatan saya sendiri, cabe dari kebun saya sendiri, bawang bombay, bawang putih, dan juga daun chive atau kucai juga dari kebun saya sendiri teman-teman ya. Sekarang ikuti Yuli Japung masak memasak. Teman-teman, ini untuk bumbunya. Di sini ada bawang bombay, bawang putih nanti saya geprek, jahe, ini kucai, chive ya, dan ini nanti cabenya, cabai merahnya akan saya iris-iris. Dan ini ampela ayamnya, ini sudah saya rebus, nanti akan saya goreng bareng dengan tempenya teman-teman ya. Dan ini kacang panjangnya, saya sudah cuci bersih nih teman-teman ya. Sebenarnya saya mau masak kemarin, cuman karena saya sibuk sekali jadinya saya undur hari ini masaknya teman-teman ya. Teman-teman, ini sekarang semua akan saya iris-iris ya. Dan ini bawang putihnya cukup saya geprek-geprek aja ya. Karena ini bawang putihnya kecil-kecil, ini dari kebun saya sendiri. Kita cincang-cincang seperti ini teman-teman ya, gampang sekali. Yuli Japung itu kalau masak itu resepnya selalu gampang, simple sekali. Dan ini jahenya saya sisihkan, dan ini bawang bombaynya saya iris-iris, dan juga saya sudah cuci bersih teman-teman. Sekarang ini kucainya atau chive-nya, ini juga saya sudah cuci ya. Ini telenan saya lari-lari teman-teman, ini bawahnya licin, harus saya kasih kain basah ini ya. Nah, seperti ini. Thank you.
Lalu ini cabenya ya, akan saya potong-potong teman-teman. Ini mau saya sambal pedas teman-teman ya. Ini langsung petik dari pohon, ini fresh banget. Ini saya sambal yang pedas sekali, teman-teman ya. Yum. Ini cabenya masih sangat fresh. Nah, udah teman-teman ya. Sekarang kita goreng dulu tempenya. Teman-teman, sekarang ini tempe dan ampela ayamnya. Sekarang saya goreng ya. Saya goreng bareng teman-teman ya. Karena ini ampela ayamnya itu sudah saya rebus. Sudah. Nah, sekarang kita bolak-balik ya teman-teman ya. Tempenya sama ampelanya kita bolak-balik. Nah teman-teman, sekarang ini tempenya sudah matang ya. Dia sudah coklat ya. Kita angkat. Cabenya, kita goreng cabenya dulu teman-teman ya. Cabenya sudah matang ya, karena ini semua itu saya iris-iris, jadinya cabenya harus saya goreng dulu. Lalu bawang bombay, jahe, dan bawang putih saya masukin semua. Ini
teman-teman, ini bawang bombaynya sudah matang dan bawang putihnya juga. Lalu saya masukin kacang panjangnya ya. Lalu saya kasih gula jawa sekalian. Dan saya kasih merica ini teman-teman ya, sedikit aja karena cabenya pedas-pedas ya teman-teman ya, karena ini semuanya nggak ada diulek-ulek. Lalu saya masukkan semuanya ini, cabe, tempe dan ampelan teman-teman. Saya masukkan semuanya ya. Maaf teman-teman, menyeberang cabenya. Kasih bawang goreng sedikit ya teman-teman ya. Menyegrak. Ini tidak perlu saya kasih air teman-teman, karena kacangnya itu kan sudah mengandung air ya. Kemarin pas saya cuci itu dia udah mengandung air. Dan yang terakhir ini daun kucainya atau daun kainya ya. Nanti kalau teman-teman mau dikasih air sedikit juga tidak apa-apa ya. Rasanya juga sudah pas ya. Gampang sekali.
sekali, sangat gampang. Pedasnya mantap, ada rasa mericanya sedikit, teman-teman ya. Tempelannya tuh ya, saya coba cicipin. Yum. Resep yang sangat gampang sekali, teman-teman. Tuh. Glowing. Yummy. Tuh. Pokoknya harus dicoba resep dari Yuli Japung, teman-teman ya. Sangat gampang sekali, enggak perlu ulek-ulek, enggak ribet-ribet, teman-teman, ya. Tuh. Yum. Selamat mencoba. Resep simple dari Yuli Japung. Nah, teman-teman, ini dia. Tuh, yummy banget, teman-teman, tuh. Buat teman-teman semuanya, selamat mencoba resep dari Yuli Japung YouTube channel. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, jangan di skip-skip. Resepnya sangat gampang sekali, semua dari kebun Yuli Japung sendiri. Oke deh, teman-teman, stay safe and stay healthy and stay positive always. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya sekali lagi. Thank you for watching. See you on my next video dengan video-video Yuli Japung. Bye-bye. Thank you for watching.